Teman-teman sekalian, saya yang pertanyaannya sederhana. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang gak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah gak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat. Meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi sengkuni sangat kuat dan sangat arif sehingga dia hanya menjadi provokator. Sementara kita dipimpin oleh sengkuni-sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Dijawab dulu. Sengkuni kali ya. Gitu loh mas, jadi pentasnya itu soal itu. Ini apa toh? Allah mengatakan, Allah tidak menyukai kata-kata yang diperjelas kejelekannya. Ya, apa? Al-Jahrabisu'i al-Jahrabisu'i minal qawl. Itu terjemahannya. Ya, terjemahannya. La hibullahu al-jahrabisu'i minal qawli illa man dzulim. Tidak, Allah tidak menyukai perkataan yang nyaring tentang keburukan kecuali orang yang dizalimi. Jadi misuh, ya, boleh. Dendam bagi orang memaki, yang dizalimi. Wah, boleh kok niku gitu ya. Itu Allah tidak suka kecuali kamu dalam keadaan dianiaya. Jadi kalau dianiaya, Allah membatalkan ketidaksukaan. Ya wis rapopo kok menderita kok gitu loh. Itu hukum Allah loh. Lah ini Indonesia nih, kamu itu menderita apa sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat? Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidup. Wahai seluruh rakyat Indonesia, aku nyatakan hari ini. Peace.